Shalom, horas baik kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kerana kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Sabtu tanggal 5 Februari 2022 yang tertulis dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan manusia menjadi pelayan Tuhan berbeda-beda. Vokasi, panggilan Allah kepada Paulus, dia adalah seorang yang memusuhi orang Kristen, anti-Kristus. Pada awalnya namanya adalah Saulus, tetapi dia dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rasul, apostolos, apostel, untuk memberitakan firman Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Galatia, bukan karena manusia. Dikatakan bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Motivasi dia melayani bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, tetapi pada dasarnya dikatakan di sini adalah karena Yesus Kristus yang memanggil dia, yang memilih dia memberitakan firman Tuhan. Namun apa yang terjadi? Karena dia bukanlah dari 12 rasul yang telah dipilih itu, banyak orang-orang juga yang tidak mendengarkan perkataan dari Paulus. Tapi Paulus tetap setia dengan tulus memberitakan firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang anti kepada dia, yang membelokkan perkataannya, yang tidak mendengarkan perkataannya, tapi dia setia memberitakan firman Tuhan, menjadi laskar Kristus, saksi Kristus. Itu bagi kita semua. Marilah kita setia. Kita semua dipanggil Tuhan menjadi saksi Kristus. Jangan takut, tetapi beritakanlah Injil dimanapun kita berada. Jadilah laskar-laskar Kristus yang setia, yang selalu tahan uji walaupun banyak cobaan, walaupun banyak penderitaan. Tetapi ingatlah, Yesus Kristus kita, Tuhan kita, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita setia melayani Dia. Melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segala totalitas hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang selalu setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita dimanapun kita berada. Saya sedang berada di daerah tutup, menikmati ciptaan Tuhan. Demikian juga Tuhan ciptakan semuanya bagi kita, semua indah. Mari kita menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengingatkan kami agar kami kuat menghadapi berbagai tantangan dalam menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami dengan tulus setia, walaupun banyak yang tidak menyukai, tidak mendengarkan. Tapi kami dengan tulus dan setia memberitakan firman Tuhan. Menjadi laskar Tuhan yang setia.
kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami, agar kami selalu setia memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mencari syukur kerana kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.